Latihan pagi atau latihan malam. Kapan kita harus latihan? Aku aja akan jelaskan itu di video ini. Check it out, guys. Yo, what's up, guys? Tunan Fit Fam. Selamat datang kembali ke Tunan Fit bersama saya, Bobby Ida. Dan seperti tadi ku bilang, topiknya hari ini adalah kapan ku harus latihan. Banyak orang tanya aku seperti ini. Bobby, ku harus lebih bagus ku latihan pagi atau malam atau siang, gimana? Ya, kalau aku mau jelaskan itu seperti itu, nggak ada waktu yang tertentu buat kalian latihan. Ada orang mereka suka paginya ke gym, ada orang yang suka latihan siang, dan ada orang juga latihan malam. Ketiga yang bukan ada yang salah, bukan ada yang benar, itu semua tergantung kalian. Kalian punya kapan kalian punya waktu dan kapan kalian merasa paling kuat. Contohnya begini. Dulu waktu aku masih di SMA, jadi waktu aku SMA kan aku di sekolah gitu, jadi aku paginya nggak bisa ke gym, tapi malam atau sore aku ke gym. Sekarang itu ganti, maksudnya aku sekarang kerja siang atau malam, jadi aku ke gym pagi. Dan itu menurut aku selalu ya tergantung juga dengan kapan kalian kerja, kapan kalian kuliah atau ada aktivitas yang lain. Jadi sebenarnya nggak penting gitu. Cuman kalau dari pengalaman saya sekarang, aku merasa lebih kuat di pagi hari. Kenapa? Karena kita langsung bangun, masih kuat buat latihan gitu. Aku mungkin cuma sarapan, udah ke gym. Tapi itu semua dengan kalian. Kalian juga bisa malam dan ini. Cuman misalnya satu saran yang aku mau kasih kalian itu, kalau misalnya malam kalian latihan, dan aku pernah itu. Misalnya kalau aku latihan malam banget, misalnya kayak jam 10 jam 11 malam, tiba-tiba habis latihan aku nggak bisa tidur. Itu nggak bagus karena kalian butuh istirahat, kalian butuh rest, dan kalian nggak dapat itu karena kalian masih dipush gitu dari workout yang tadi kalian lakukan. Jadi misalnya contohnya cuma satu, kalau misalnya kalian nggak bisa tidur, kalau kalian mau latihan gym jangan. Tapi kalau ada kalian bekerja siang atau pagi dan nggak bisa, ya mau nggak mau kalian mesti ke gym malam atau kalian mesti latihan malam. Jadi seperti tadi aku udah jelaskan, itu semua tergantung gaya hidup kalian sama kapan kalian bekerja, kapan kalian ada aktivitas, dan ya maksudnya sama sekali nggak penting kalian pagi, siang atau malam ke gym. Semua itu tiga-tiganya boleh gitu, dan nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Oke, guys. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk pilih satu waktu buat ke gym yang pas buat kalian. Itu semua terserah, mau pagi, siang, atau malam. Dan like video ini, subscribe ke channel 29 Fit, guys. Check out juga Facebook dan Instagram dari 29 Fit. Dan share juga sama teman-teman yang nggak tahu kapan mereka harus ke gym. Dan you know what it is, it's your boy, 29 Fit. Let's get it, guys.
Thank you.